Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sob. Kembali lagi bersama saya di channel ides murah. Di video kali ini sob, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menghapus postingan di Facebook ya, yang tanpa ribet dan tanpa lama. Oke, simak videonya sampai selesai ya sob. Nah kita klik menu Facebook sob, seperti ini. Nah di sini kita masuk ke profil. Nah, di sini ada profil ya. Di sini ada posting-postingan banyak kalau kita menghapus seperti ini biasanya kan akan lebih lama dan lebih ribet ya. Nah, di sini saya akan memberikan cara yang sangat mudah sekali. Nah, kita tekan kita tekan ke bawah sampai menemukan roda atau gambar pengaturan. Nah, di sini kita tekan seperti ini. Nah, di sini kita sudah memasukin ke penghapusan postingan ya. Nah, di sini kita klik seperti ini. Kita klik seperti ini, kita tandai semuanya seperti ini. Kita tandai ya, pokoknya yang ingin dihapus kita tandai ya, teman-teman. Nah, kita tandai semua, habis itu kita pilih hapus seperti ini. Nah, nanti akan terhapus semua ya, seperti ini. Oke, semoga bermanfaat ya, teman-teman. Ini masih loading untuk menghapusnya, nah. Ini hanya contoh ya, buat penghapusan aja ya. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya, teman-teman. Oke, thank you.